Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Untuk menjadi berkat, menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati Ibu Sena bersama tim yang ada Tuhan. Tuhan, Kau pakai mereka, kepercayaan ilahi yang daripada-Mu terus Tuhan Kau titipkan bagi mereka Tuhan. Kami percaya melalui RSK ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Oke. Kita tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan Natal, tapi sebelumnya kita naikkan pujian kembali. Kita kata mujizat tetap ada. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan Yesus, Yesus,
kami percaya kepadamu sepenuhnya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kalau kami boleh merayakan 10 tahun berdirinya RSKA Tuhan. Dan kami juga ingin merayakan sukacita Tuhan karena Engkau datang dalam dunia ini. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan, urapi setiap kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Biar apa yang kami dengar Tuhan, boleh kami simpan dalam hati kami, mengubah karakter kami Tuhan, untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur dan berterima kasih. Mari kita semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Marika, saya dari CK3, cabang khusus 3 GBI. Sekali lagi shalom, siapa yang bersuka cita pagi, lambaikan tangannya. Wah ya, okay. Bapak Ibu, ya, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan firman ini untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Natal bicara soal kasih, soal karakter Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, Dia memilih untuk datang dalam dunia ini menyelamatkan kita. Mengasihi adalah karakter dari Allah. Mengasihi adalah sifat dari Allah. Yang luar biasa Bapak Ibu, kita kan diciptakan sesuai dengan image dan gambarnya. Harusnya kita juga punya karakter mengasihi, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu, mengasihi itu bukan soal perasaan dan keadaan. Mengasihi itu soal komitmen kita, satu janji di hadapan Tuhan bahwa kita akan terus mengasihi. Amin. Bapak Ibu, saya melihat RSKA ya, saya sudah lama ikut melayani di RSKA dengan Gus. Bahkan di tahun-tahun belakangan ini kita pandemi ya, sudah hampir 2 tahun mungkin ya. Tapi kasih Tuhan itu terus melingkup di RSKA. Bapak Ibu, enggak pernah berhenti Bapak Ibu sekalian memberkati RSKA. Dan RSKA juga memberkati banyak orang. Ya saya ingat banget ya, Bu Sena bilang ini saya bagi sumbangan sembako dari seorang gitu ya, dari beberapa orang berkatnya. Kemudian di masa pandemi itu ya langsung dibagikan satu-satu datang ke rumah opa oma gitu. Saya mikir luar biasa di masa pandemi di mana mungkin orang sulit ya, keadaannya susah, ekonomi susah. Tapi mereka, Bapak Ibu sekalian semua, itu terus mengasihi. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau mengajarkan agar kami mengasihi. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Bapak, Engkau datang dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini. Tapi Engkau datang dalam dunia ini untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami yang boleh hadir dengan firman-Mu. Terima kasih untuk RSKA Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak orang yang memberkati dan memberi kasih untuk RSKA. Kami yakin juga dan percaya Tuhan, RSKA menjadi berkat bagi banyak. Dan juga kami semua Tuhan yang memberi berkat, diberkati Tuhan berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Mari kita semuanya diberkati, berikan tepuk tangan untuk Yesus. Lilin merupakan lambang terang dalam kehidupan. Sebagai anak terang, mari kita menyatakan kehidupan ini dengan keyakinan bahwa terang dunia telah datang dan menyinari dunia oleh Yesus Kristus dan penyelamat dunia. Kita akan menyaksikan penyalaan lilin. Untuk itu saya undang ke depan para pendeta untuk maju ke depan. Saya persilakan untuk semua pendeta maju ke depan. Bapak Ibu pendeta, boleh ambil bagian kita semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semua Bapak Ibu pendeta boleh maju ke depan. Yang lebih tinggi boleh di atas panggung. Ya. Bui-bui boleh bantu mejanya ke tengah itu. Kita akan sama-sama menyaksikan penyalaan lilin. Itunya. Thank you.
Syukur buat segala kebaikan Tuhan, oleh anugerah kasih Tuhan yang besar, Tuhan sudah memakai RSKA Rumah Singgah Kasih Ampera ini menjadi berkat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar untuk menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai RSKA ini Tuhan untuk tetap menjadi berkat bagi jiwa-jiwa Tuhan, sehingga jiwa-jiwa dapat diselamatkan dan dimenangkan bagi Tuhan. Saatnya tersedia bagi kami makanan dan minuman. Tuhan sucikan dan kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu kami boleh menyantapnya untuk kekuatan kami untuk semakin kami berkarya bagi Tuhan. Sambil kita semua menikmati berkat Tuhan siang hari ini, kita akan menyaksikan pemutaran video perjalanan 10 tahun RSK. Thank you.
mana bahagia banget karena sudah 10 tahun rumah singgah kasih emperan. Nah, terutama pertama ya mama anak terima kasih kepada Tuhan Yesus kita. Ya, Tuhan Yesus kita sangat luar biasa. Jadi mama anak bisa sampai hari ini. Nah, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta semuanya yang berada di sini sangat mendukung PSKA. Nah, Lili pun kalau saya tanpa Lili pun telepon saya untuk dukung aku juga saya nggak ada hari ini. Karena ada beliau Lili pun jadi mama anak jadi terharu. Karena waktu itu mama anak bingung ingin melayani SKA seperti ini, tapi bagaimana caranya lagi berdoa. Tiba-tiba Lili pun nanya mama anak, butuh apa, mau apa? Mama anak tidak sungkan-sungkan langsung ngomong butuh rumah kontrak. Donasi untuk kita orang tidak berhenti. Jangan sampai berhenti ya, Lili Bun. Nah, Lili Bun boleh ngomong beberapa kata bagaimana SKA? Oke, selamat hari Natal. Puji syukur ya kita masih bisa merayakan Natal di tengah pandemi. Kita percaya di dalam Tuhan, kita tetap punya damai, kita tetap punya sukacita. Jadi tidak ada kesempatan bagi si jahat untuk mengambil sukacita kita. Termasuk untuk rumah singgah, kasih amperan, kami sangat mengucap syukur bisa sampai hari ini. Kalau tadi Mama Ana bilang, Lili Bun yang dukung itu bukan Lili Bun, itu Tuhan. Kalau ada kebaikan dari Lili Bun untuk Mama Ana itu dari Tuhan lewat Lili Bun. Tapi kalau Lili Bun pernah telat datang tadi, itulah Lili Bun, itu bukan Tuhan. Jadi tidak ada kebaikan di dalam saya, selain itu adalah semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan saya bersyukur lewat rumah singgah ini saya melihat Mama Ana dan bersama tim menyalurkan banyak sekali bantuan dari donatur-donatur ya, sembako. Kalau Mama Ana telepon, saya hari ini bagi untuk berapa ratus opa-oma. Waduh, saya ikut terharu gitu. Sedikit sekali pekerjaan yang kita kerjakan, apalagi saya sebenarnya sangat tidak terlalu membantu untuk rumah singgah. Saya sekadang malu sama tim rumah singgah. Tapi saya melihat pekerjaan kecil yang kita kerjakan kecil sekali, Tuhan itu membuat dia tuh besar sekali. Dan saya selalu bersama Mama Ana ngomong, yang penting kita bekerja dengan sukacita, dengan percaya kepada Tuhan. Kita percaya satu tangan ibu Mama Ana maksudnya orang biasa gitu loh, tapi Tuhan akan bikin dia luar biasa. Itu yang saya lihat pekerjaan Tuhan untuk rumah singgah. Orang sederhana tapi melakukan hal besar. Itu bukan Mama Ana lagi, saya mau mengatakan bukan Mama Ana yang hebat, itulah Tuhan yang hebat. Nah, kalau Mama Ana kurang pintar berbicara, itulah Mama Ana, itu bukan Tuhan. Jadi saya mengajak kita, yuk kita merenungkan bahwa semua kelebihan kita itu karena Tuhan, bukan karena kita. Dan untuk rumah singgah sampai 10 tahun ini saya melihat pemeliharaan Tuhan. Waktu kita lagi, saya ada sedikit kesaksian ya, terutama waktu tim penghuni rumah singgah 8 orang kena COVID. Mama Ana stres, saya ikut stres juga.
kalau udah berhubungannya kesehatan, saya benar-benar ikut terlibat. Dan waktu itu kita udah frustasi, ini siapa yang mau mengurus anak yang kena COVID kemarin gitu. Terus kita berusaha cari bantuan, saya sampai prokes ke teman-teman. Dan hasilnya adalah tidak ada satupun yang mau membantu saya untuk mengurus anak yang kena COVID. 8 orang itu. Saya sampai, aduh Tuhan, ini 8 anak ini di dalam satu gedung ini mau diapain gitu. Saya juga gak berani. Mama anak, apalagi saya bilang, mama anak kamu sekali-kali gak boleh masuk ke dalam. Kamu sudah orang tua, kamu bukan ABG lagi. Iya, dan waktu itu saya sampai bilang, Tuhan ini harus gimana, 8 orang ini, saya takut. Jangan sampai ini anak orang itu ada yang sampai kenapa-napa gitu. Bisa tiba-tiba pagi jam 10 gitu ya, mama anak telepon. Li, ini maminya Tio katanya. Saya telepon mengatakan anaknya kena COVID. Maminya bilang, saya juga baru kena COVID. Saya akan mengurus, saya udah sembuh. Dan saya melihat penyertaan Tuhan dan dia masuk ke dalam melayani anak-anak yang kena COVID. Singkat cerita, mereka sembuh walaupun ada satu tetap dipanggil Tuhan. Kita tahu dia dipanggil dalam damai sukacita. Itulah pemerintahan pemeliharaan Tuhan untuk rumah singgah. Kami sangat berharap kita semua tetap bersatu lewat rumah singgah ini. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Doakan, kalau saya pribadi, saya masih punya kerinduan sekali rumah singgah bisa kembali lagi mengadakan kebaktian untuk opa oma, untuk para pemulung yang sampai sekarang lagi tertunda. Terima kasih. Nah, sebagai tanda terima kasih, saya minta Enki serahkan bunga untuk Lili Bun. Ya, sebagai tanda terima kasih selama ini Lili Bun terus mendukung ESKA. Mama Ana mau ucapkan terima kasih kepada pengurus saya. Enggak mungkin Mama Ana sendiri bisa melakukan pekerjaan ini. Ini Tuhan kirim pengurus yang sangat-sangat luar biasa. Ya, yang punya hati untuk melayani SKA dan membantu Mama Ana. Pernah orang bilang begitu, Mama Ana, dia bukan langsung kasih tahu saya. Tapi Mama Ana dengar. Mama Ana bukan seorang yang pintar, nggak pandai bicara, juga bukan pendeta. Tapi saya percaya, bos saya, pemimpin saya, Tuhan Yesus. Saya punya hari ini juga Tuhan Yesus. Dalam COVID begini, 8 anak, bayangin aja bagaimana Mama Ana ketakutan. Salah satu pengurus saya dipanggil Tuhan. Saya stres banget. Untung ada Lili Bun yang menopang aku. Selanjutnya kita akan bergabung lagi dengan tim pelayanan. Saya akan panggil Bapak Pendeta Lukas, Bapak Tidi, Ci Acuy, Bu Ipuy, Pak Remon, Ibu Asyen, Pak Rufus. Boleh maju ke depan yang saya panggil. Ibu Asyen dari Bandengan, Kapuk-Kapuk. Ibu Asyen ini kapok sudah melayani. Ibu Asyen, silakan.
mengalami berkat Tuhan. Ya. Nah, kita ada di sini itu bukan karena kebetulan, tapi karena memang Tuhan menempatkan kita di sini. Iya kan? Nah, saya kenal dengan Ibu Sena atau Mama Ana ini udah berapa tahun ya. Dan saya melihat bahwa luar biasa pelayanannya, sangat luar biasa ya. Dan ini tentunya tidak mudah seorang Mama Ana menjalankan misi pelayanan yang demikian. Tapi satu hal yang saya percaya, tuntunan Tuhan itu memang betul-betul terjadi bagi Mama Ana. Ya, saya harus katakan di sini bahwa Tuhan panggil Mama Ana untuk melakukan hal-hal yang demikian. Ya, nah, jadi saya percaya juga di dalam Amsal 11:24 mengatakan ada yang menabur harta tetapi tidak pernah kekurangan. Kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Menabur, semakin banyak menabur, tidak akan pernah kekurangan. Nah, disinilah tempatnya, lahan yang tepat untuk menabur. Beri kemuliaan ke Tuhan. Terima kasih, Mama Ana tetap semangat dengan timnya, PRSKA tetap maju, tetap disertai. Saatnya kita tunggu-tunggu, yaitu sebuah persembahan pujian yang luar biasa, ya, yang penuh dengan urapan Tuhan yang akan memberkati kita. Kita sambut yaitu Evangelis Changlina bersama-sama. Inilah kita akan bersama-sama mendengar kemuliaan pujian yang dipersembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Waktu tahun 2018 kami dipanggil di PGI untuk mentabiskan kami berdua sebagai pendeta gembala. Jadi puji Tuhan, kami menjadi gembala. Setelah itu, satu kata yang bisa diulang tahun RSKA dan juga hari Natal kita di tempat ini adalah sye-sye, terima kasih. Terima kasih pada Tuhan selama 2 tahun ini. Jadi pendeta gak bisa misi kemana-mana. Jadi karena freelance juga, tapi ada Mama Ana, ada RSKA. Jadi saya harus terima kasih pada Tuhan, pada Mama Ana yang begitu konsisten memperhatikan kami. Apalagi di tengah-tengah pandemi, kami diizinkan Tuhan untuk kena satu penyakit kelenjar getah bening. Tapi luar biasa mujizat terjadi. Oke, saya minta semua kalau boleh minta tolong untuk berdiri sebentar. Kita ingin mengucapkan sye-sye, terima kasih pada Tuhan. Lagu kedua, Bapa terima kasih dengan hati yang penuh pengucapan syukur untuk RSKA di ulang tahun dan juga di hari Natal tahun 2021. Silakan lagu nomor 2. Dengan penuh hikmat kita naikkan. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus dan Kati.
Tuhan Yesus memberkati RSKA selamanya. Di hari Natal ini, mari bersuka cita. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Pendeta Ari Sanjaya, perambahnya kami persilahkan. Saya bersyukur saya masih bisa bertemu kembali dengan Mami Ana. Makasih Mami sudah beri kesempatan saya datang. Kemudian saya bersyukur saya dikasih kesempatan untuk hidup kedua kali. Ya, saudara, saya kenal Mami Ana belum terlalu lama, tapi pelayanan beliau sungguh sangat menggugah. Pertama kali kami datang ke sana, sepertinya saya ditampar, ya, karena seorang ibu yang sangat sederhana, dia bisa mengelola pelayanan-pelayanan yang begitu dahsyat, yang sangat berkenan di hati Tuhan. Kalau saya perhatikan bahwa ibu Mami Ana melayani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang ada di Matius 25, peduli akan para pemulung, opa-oma, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang dipenjara, orang yang tidak memiliki pakaian, dan itu yang dilakukan oleh Mama Ana dan Ati. Jadi bukan kebetulan kalau Mami Ana ada di Ampera, karena benar-benar dia menjadi berkat di sana. Bahkan tadi saya lihat sudah menjadi berkat di Kalimantan Barat dan di NTT. Ini luar biasa. Ya, teruskan Ibu Ana, kita semua mendukung. Ya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya bersyukur bisa berkenalan dengan hambanya Mami Ana. Di usia saya 70, masuk 76, saya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa sama anak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya percaya ini semua karena anugerah. Sore hari tiba-tiba diteleponin Mama Ana dapat tiket pulang dari Singapura. Dari siapa? Pak Nantan kasih tahu saya. Dari Pak Ari. Pak Ari yang mana? Pak, saya belum mengenal Pak Ari. Tapi luar biasa, Pak Ari juga nggak pernah ngeliatin saya. Tapi kirim tiket untuk Mama Ana ke Singapura, pulang balik ikut
SOS. Nah, biarpun pasti dia sangat keras bagaimana harus mencapai ijazahnya. Biarpun sakit, biarpun bagaimana, kalau kita gak turuti beliau, saya gak dapat ijazah. Saya mengeluh Bapak Ari. Puji Tuhan, akhirnya tercapai juga. Saya dapat ijazah SOS, sahabat orang sakit. Bekat Pak Ari kasih saya tiket ke Singapura. Tepuk tangan. Pak Ari luar biasa. Kemarin saya masih di Makassar. Karena acara ini jam 6 pagi saya berangkat dari Makassar untuk ke sini. Karena saya punya teman yang luar biasa. Mamana ini selalu menggugah hati saya, saudara. Bagaimana dalam setiap berkat yang Tuhan berikan untuk rumah singgah, dia bagikan juga untuk hamba-hamba Tuhan, bahkan untuk orang-orang yang kurang beruntung. Di tengah-tengah pandemi COVID, di mana orang-orang semua susah, tapi Mamana berlimpah makanan dan berbagi terus. Saya sering kali melihat Mama Ana ini kelebihannya apa? Khotbah nggak bisa, konseling orang nggak bisa, doa nggak bisa. Tetapi dahsyat banget saya percaya bukan Mama Ana yang lakukan, tapi Tuhan yang hebat yang ada dalam diri Mama Ana membuat Mama Ana menjadi orang yang hebat yang terus memberkati banyak orang. Sama dengan Pak Iwan tadi saya katakan Mama Ana adalah guru saya. Yang perlu kita belajar bagaimana mencintai seseorang, dan ketika orang-orang yang kita cintai saudara membutuhkan, selalu Tuhan jadikan saluran berkat, selalu ada berkat yang luar biasa. Saya tahu Mama Ana bukan orang kaya, tidak ada perusahaan yang menopang pelayanannya, tetapi karena dia punya bapak yang kaya dan punya anak-anak yang kaya, sampai hari ini Mama Ana bisa menjadi berkat dan menjadi sangat kaya. Mama Ana bukan cuma jalan-jalan ke Singapura, bukan cuma pelayanan ke Singapura, tapi sampai ke Eropa, ke Jerman, bahkan bisa bersaksi di Eropa sana, luar biasa. Dia sampai katakan, Pak, saya berdiri di mimbar aja gak bisa, gak pernah, tapi hari itu saya bisa bersaksi di Jerman, ya, itu luar biasa. Dan saya sangat diberkati, sangat-sangat diberkati oleh hidup Mama Ana. Terima kasih Mama Ana untuk sebuah pelajaran hidup yang bisa kami lihat. Dan saya tahu ketika kita memiliki hati yang mencintai jiwa-jiwa, kalau Mama Ana bisa dipakai Tuhan dan menjadi saluran berkat, kita semua juga bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Nah, maka atas nama keluarga besar Rumah Singgah Kasih Ampera RSKA, kami mengucapkan terima kasih. Kita sampaikan yang pertama adalah kepada keluarga besar GBI CK3, ya, boleh bangkit berdiri. CK3, kita berikan tepuk tangan, adalah dari gereja GBI CK3. Haleluya, silakan duduk. Berikutnya adalah keluarga besar dari SOS. Ya, kita sambut, kita berikan tepuk tangan untuk SOS yang selalu bekerja sama dengan tangan dan melayani kita bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya adalah gereja Kalam Kudus. Boleh kita sambut gereja Kalam Kudus, boleh bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan. Baik, buat kita semua, mungkin dari kursi Bapak Ibu ditata rapi karena ya akan ada door prize. Ya, Bapak Ibu di tempat duduknya boleh mundur sedikit dari kursinya. Boleh teman-teman dari RSKA boleh menjumpai atau mengunjungi kursi di meja-meja yang ada. Boleh bergerak sedikit, kursinya dimundurin sedikit dari mejanya. Ya, dan teman-teman dari RSKA, teman-teman dari RSKA boleh memperhatikan. Nah, boleh dibantu Sanita, apakah ada di ya di boleh berada mendampingi di meja-meja sebentar. Caci boleh ngusir di sini. Kenapa? Kenapa? Kamu perhatikan Pak Medeni yang di sini ya. Oke. Ya, oke. Caci di sana ya. Semuanya sudah?
Ya inilah door prize yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu boleh angkat kedua tangannya. Sudah dilepas kira-kira 5 detik saja. Perhatikan di meja Bapak Ibu di bulatan kaca itu ada anak panah. Kepada Sorry, tidak usah diputar. Tiker tempered glass, ya. Di buletan, di kaca buletan Bapak Ibu, okay. Ada tulisan stiker tempered glass. Yang lain angkat tangan aja, nanti Bapak Ibu lihat. Ya. Bapak Ibu lihat. Kemana itu anaknya? Yeah. Di situlah. Door prize buat Bapak Ibu. Mau dimoto pakai masker cheese gitu. Enggak kelihatan ya. Yang penting berbahagia, bersuka cita. Sekarang saya minta minibun sama saya berfoto bersama Mahabba Tuhan. Dan RSKA dari Mama Ana akan memberikan untuk Ibu Iin. Ibu Iin boleh masuk. Oh, lagi. Untuk memberikan hadiahnya kepada ketiga hamba Tuhan. Bapak Pendet. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari
Terima kasih.